Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi hari ini dalam video yang seterusnya untuk hari Rabu. Okey, hari ini kita akan belajar subjek matematik. Tapi sebelum tu kita baca doa sebelum belajar dulu. Okey, semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, hari ini hari Rabu, Ar-era. Bibu Rabu 23 Februari 2021. Hari Rabu 23 Februari 2021. Topik hari ini ialah banyak dan sedikit. Topiknya banyak dan sedikit. Macam mana banyak dan macam mana sedikit. Okey. Okey, sebelum kita teruskan lagi pelajaran kita, kita akan menonton video ini. Pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan video yang cikgu kongsikan ini. Okey, kamu dengar betul-betul. Fahamkan betul-betul. Okey, topik kita pada hari ini ialah banyak dan sedikit. Jadi, cikgu kongsikan video ni supaya kamu lebih faham macam mana konsep banyak dan sedikit. Okey. Mari kita dengar sama-sama. Sedikit. Jom tengok slide yang cikgu buatkan. Okey, dekat sini anak-anak. Cikgu ulangkan sedikit ya. Awal. Matematik tahun 1 iaitu banyak dan sedikit. Okey, tentang banyak dan sedikit. Okey, jom tengok slide yang cikgu buatkan. Okey, dekat sini anak-anak ada nampak buah apple dan buah orange. Okey, cikgu nak anak-anak bilang bersama cikgu berapa biji buah apple dan berapa biji buah orange. Okey, jom bilang bersama-sama cikgu. 1, 2, 3, 4. Dah ada berapa kat sini? Ada 4 biji buah apel. Okey, so kat sini ada berapa? Buah oranye ada berapa? Jom bilang bersama-sama cikgu. 1, 2, 3. 3 biji buah oranye. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak bandingkan antara buah apel dan buah oranye. Yang mana banyak? Yang mana sedikit? Okey, yang mana banyak, yang mana sedikit? Okey, jom kita tengok. Apple yang banyak. Kenapa buat apple banyak? Buat apple ada berapa tadi? Buat apple ada 4. Okey. Oren sedikit. Sebabnya kenapa? Banyak oren ada 3 biji buah. Ada 3 biji je. Apple ada 4. Okay. Jadi perbandingannya apple tidak sama banyak dengan oren. Apple banyak, oren sedikit.
Okey, seterusnya. Cuba tengok dekat sini ada buah apa? Buah nanas dengan buah terikat. Okey, sekarang jom bilang bersama-sama cikgu. Buah nanas dulu eh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji buah nanas. Sebenarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tembikat. Okey, so kita kat sini tengok siapa yang sedikit, siapa yang banyak. Nanas sedikit. Nanas ada berapa? Nanas ada 5 tembikai banyak. Kenapa? Sebabnya tembikai ni ada 6 buah tembikai. Okey, jadi kat sini nanas tidak sama banyak dengan tembikai. Sebab nanas sedikit, tembikai banyak. Itu perbandingan eh. Bandingkan antara banyak dengan sedikit. Kita bandingkan berdasarkan jumlah yang ada dalam. Okey, jom kita tengok gambar yang seterusnya. Dekat sini ada gambar bunga warna biru dan bunga berwarna kuning. Okey, jom kita bilang berapa bunga berwarna biru ada. 1, 2, 3, 4, 5. Warna kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama ni. Sama biru ada 5, warna kuning pun ada 5. Ada 5. Jadi kita nak guna frasa perkataan apa? 5-5. Sama banyak. Perkataan sama banyak di sini. Okay, bunga biru sama banyak dengan bunga warna kuning. Sebabnya kenapa? Dua-dua sama. Sini 5. Biru 5. Kuning pun 5. Okey, boleh ya? Anak-anak dah boleh dapat perkataan banyak tu macam mana, sedikit tu macam mana, tidak sama banyak dengan sama banyak. Okey. Cikgu akan tunjuk sedikit tentang perbandingan. Satu lagi perbandingan iaitu perkataan kurang dan lebih. Kurang dan lebih. Cuba tengok berapa batang pensel kita ada dan berapa buah kita ada. Okey, kat sini ada berapa? Jom kita bilang sama-sama cikgu. Ada 1, 2, 3. Ada 3 batang pensel. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah. Okey, jom kita tengok. Selain perkataan banyak dan sedikit, kita boleh menggunakan perkataan kurang dan lebih. Mana kurang? Mana lebih? Jadi yang kurang adalah pensel. Sebabnya pensel ada berapa batang? Ada 3. Okey, perkataan lebih. Buku ada berapa? Ada 5. Okey, boleh. Okay, sekarang kita bandingkan pula ayam dengan biri-biri. Sama juga kita gunakan perkataan kurang dan lebih. Okey, berapa ekor ayam kita ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, biri-biri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Soalan cikgu, yang mana satu kurang, yang mana satu lebih? Agak-agak apa jawapannya? Siapa kurang? Binatang apa yang kurang? Binatang apa yang lebih? Kurang? Ayam atau biri-biri? Ayam atau biri-biri? Betul. Kurang, biri, biri. Kenapa? Biri-biri ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lebih? Ayam. Ayam ada berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5. Betul anak-anak. Bagus. Okey. Kita tengok slide yang seterusnya. Kita nak asah minda sikit anak-anak. Cuba anak-anak fikir. Adakah soalan dia? Soalan dia adakah buah burung? Cukup tak? Dekat burung ni. Adakah cukup tak? Jom kita tengok berapa ekor burung kita ada. Kita ada 1, 2, 3. Buah kita ada berapa biji? Ada 1, 2. Kat sini ada 2. Kat sini ada 3. Cukup ketat ya. Jawapan dia adalah tidak cukup. Pandai. Okey, sebabnya kenapa tak cukup? Sebab kat sini ada 2, kat sini ada 3. Soalan dia kenapa? Sebabnya buah ada 2 biji je. Mana cukup dengan 3 ekor burung nak makan? Tak cukup. Okey, pandai. Bagus anak-anak. Okey, jadi anak-anak faham, sudah faham perkataan banyak, sedikit, tidak sama banyak, sama banyak dengan kurang dan lebih. Okey.
Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kita akan berjumpa lagi di line masa. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana? Kamu faham tak kalau tengok video tadi? Perbezaan antara banyak sedikit. Okey, jadi untuk bagi, untuk memastikan yang kamu ni faham apa dengan yang disampaikan dalam video tadi, jom kita buat latihan. Okey. Latihan yang kita akan buat ialah dalam buku ini. Tengok buku latihan apa dulu. Ini buku latihan bijak matematik pengalaman peran nombor muka surat 8, 9 dan 10. Okey, cikgu akan tunjuk sikit macam mana cara kita nak buat latihan tersebut. Okey, ini buku dia. Okey, muka surat 5. Okey, ini muka surat 5 je, tak salah cikgu. Okey, muka surat 5. Ini arahan apa? Tak nampak. Okey, bulatkan kumpulan objek yang tidak sama banyak. Bulatkan kumpulan objek yang tak sama banyak. Tidak sama banyak. Maksudnya yang tak sama tu kita kena bulatkan. Okey, jadi kita tengoklah, kita mesti kena kira dulu. Okey, kita kena kira dulu. Okey, kalau ni contoh dia bagi ni 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. Yang ini tak sama, jadi dia bulatkan yang ini. Tengok nombor 1. Buah labu ni, sini buah labu ada 1. Cili ada 1, 2, 3. Terung ada 1. Jadi yang mana yang tak sama? Okey, yang tak sama semestinya yang cili ni, bulat dan warnakan. Sama juga yang bawah ni, kamu kira dulu, lepas tu kamu bulatkan jawapan yang betul, lepas tu baru warnakan. Okey, boleh? Okey, muka surat seterusnya, muka surat berapa ni ya? 9. 9. Ni muka surat 9. Warnakan objek yang banyak dengan warna biru. Warnakan objek yang sikit ataupun sedikit dengan warna merah. Ingat, yang banyak warna biru, yang sedikit warna merah. Jadi awak akan gunakan dua warna dekat sini. Okey, kita guna warna merah. Okey, nombor satu. Warna biru sedikit, warna merah banyak. Salah, warna biru banyak, warna merah sedikit. Okey, jadi air ni ada 2, air yang ni ada 3. Jadi yang banyak warna biru, yang sikit warna merah. Jadi cikgu dah ambil warna merah tadi, cikgu akan warna yang sikit tu. Yang sikit ni warna merah, warna cantik-cantik. Warna lah penuh-penuh kan. Warna cantik balik. Dia ambil pensel yang tebal sikit. Ini. Okay, warna merah. Okay, ini warna merah. Sebab dia sikit, kita kena warnakan dia dengan warna merah. Kalau banyak, kita kena warnakan dengan warna biru. Okay, warna biru pula. Sebab dia banyak kan, nak warnakan dengan warna biru. Okey, tengok nombor 2 pula. Pensel ni, ni pensel ada 4, ni pensel ada 3. 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3. Jadi yang mana banyak dan mana yang sedikit. Okey, cikgu dah ambil warna biru. Jadi kita warnakan banyak dulu. Banyak warna biru. Warnakan dulu warna biru yang banyak. Dan warna merah yang sikit.
Okey. Okey, dah siap. Okey, ini nombor 3, 4, 5 tu kan buat sendiri. Kita buka muka surat seterusnya, muka surat 10. Perahan dia. Arahan, padankan, padankan. Padankan tu maksudnya gariskan je. Gariskan sahaja. Okey. Perkataan dia dekat sini tidak sama banyak. Yang ini sama banyak. Kita tengok gambar. Tidak sama banyak, ni sama banyak. Okay, yang tidak sama banyak. Yang maksudnya tak sama. Kalau satu, satulah lagi tu bukan satu. Macam ni ikan ni. Ikan ni ikan satu, cacing tiga. Sama banyak ke tak? Tak sama banyak. Okey. Gula-gula. Sini gula-gula ada satu, dua. Sebelah sini ada gula-gula satu, dua. Sama banyak ke tak? Sama. Okey, kamu kira kan semua. Satu, 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 dua, tiga ni. Nanti kita masa awak gariskan jawapan yang betul. Okey, kamu boleh buat sendiri. Dan itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.